Hubungan Indonesia dan Australia semakin memanas terkait pelaksanaan eksekusi dua terpidana mati asal negeri kanguru. Baru-baru ini, Canberra mengeluarkan ancaman akan membeberkan hasil penyadapan yang dilakukan badan intelijen mereka. Laman Sydney Morning Herald memuat ancaman Australia yang akan membongkar hasil penyadapan terhadap Presiden Joko Widodo, khususnya sadapan pada masa pemilihan presiden lalu. Pengamat intelijen Prayetno Ramlan tak mengesampingkan kemungkinan Australia menyadap Indonesia. Ramlan menduga ancaman Australia dilakukan sebagai langkah Perdana Menteri Tony Abbott untuk menekan Indonesia agar tidak mengeksekusi dua warganya. Yang dilakukan adalah melakukan suatu tekanan, tekanan psikologis. Kalau saya menyebutnya ini adalah semacam perang urat saraf. Tapi yang digunakan, kalau intelijen itu tidak harus dia yang menyatakan. Karena kalau dia menyatakan dia nyadap, nanti salah dong ya nggak? Harus orang lain yang mengatakan, yang dipakai Snowden. Sementara Presiden Joko Widodo menanggapi enteng ancaman penyadapan Australia terhadap dirinya. Jokowi merasa dirinya tidak pernah disadap oleh Australia. Penyadapan ini bukan kali pertama dilakukan Australia terhadap Indonesia. Laman Wikileaks juga pernah membocorkan Canberra melakukan penyadapan terhadap Presiden Indonesia sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, meski kabar itu dibantah Australia.